Halo semua, balik lagi dengan gue Pokopau dalam game Forza Horizon 3. Oh my god, yeah. Kembali lagi dengan gue bermain Forza Horizon 3. Dan ya teman-teman, di sini gue gak pakai facecam, sorry banget. Karena banyak yang bilang katanya kalau gue pakai facecam mengganggu kebeautifulan gamenya. Oke, kalau gitu sekarang saya tidak pakai facecam seperti permintaan kalian. Tetapi cuma untuk di game ini aja ya. Dan ya, di belakang gue ada orang ngamuk, itu nomor 9. Oh. Nah, pokoknya di sini gue lagi mau namanya nyelesain misi, teman-teman. Misi yang Undiscovered Route sama nanti mungkin Undiscovered PR Stunt ya. Dan ini masih banyak sekali yang masih belum kebuka. Kalau gitu kita mulai dulu yang di depan gue ini ya. So, let's go, teman-teman. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan video gue, di like videonya. Dan jangan lupa kalau kalian menunggu serial ini biar nggak ketinggalan, di subscribe aja yang belum subscribe ya. And ya, kita sudah mau sampai. Dan tabrak aja udah semuanya. Tabrak, bro. Oke. Deepwater Cross Country Circuit. Oh, main di circuit nih kita. Sit up event. Oke. Kita exhibition. Siap. Deepwater Cross Country Circuit. Oke. Pakai apa nih kayaknya? Range Rover. Oh, pakai SUV. Siap. 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 Nah, kemarin juga ada yang bilang katanya Lamborghini yang gue pakai ini emang apa ya? Perusahaan Lamborghini katanya emang bikin-bikin mobil selain supercar ya. Jadi ada SUV juga gitu, teman-teman. Nah, gue nggak tahu. Jadi ya, memang pengetahuan mobil gue nggak sebanyak kalian mungkin ya. Tapi di sini gue mencoba untuk namanya memberikan video secara fun. Dan ya, semoga kalian terhibur dengan video gue ya. And ya, tentunya kalau kalian lebih tahu mobil daripada gue, misalnya kalau gue salah nih, tulis aja di komen gitu kan. Bang, ini salah, harusnya bener kayak gini gitu, teman-teman. Jadi kita sama-sama saling membantu dan membuat kolom komentar jadi bagus, teman-teman. Ya Allah, ini ya ampun, innalillahi. Kampret, jalanannya susah banget. Gue benci banget nih sama yang off-road gini ya. Gue bukan pembalap off-road, teman-teman. Gue lebih suka pembalap street. Oke. Wah, terbang sial. Santai. Punya Aris gue kira. Udah mau kemana tahu itu ya kan. Dan ini juga, teman-teman, gue lagi mencoba namanya 60 fps. Tetapi sepertinya kalau misalkan ada fps drop, maafkan saya. Ini saya sedang mengetes ini, teman-teman ya. Karena gamenya sendiri ini belum optimal. Dan saya masih menunggu namanya updatean dari Forza Horizon 3 ini ya. Kalau misalnya udah ada update SLI gue yang 2 ini. Soalnya gue pakai VGA di GTX 970, teman-teman. Nah, GTX 970 itu kalau digabungin semua total yang mungkin sekitar 7GB atau enggak 8GB memori VGA-nya. Dan harusnya kuat untuk memainkan game ini ya, dengan FPS-nya yang di atas 60 gitu, teman-teman. Tapi ini karena gamenya sebetulnya kalau di konsol sih ini cuma hampir 30 FPS-nya. Jadi ya sudah, terima saja, yang penting bisa main ya kan. Dan memberikan video ke kalian semua. Dan ini sepertinya susah sekali nih lawannya dikejar, ha? Oh shit. Bodoh amat. Gua tabrakin. Gue balapannya terlalu teratur, teman-teman ya. Harusnya gue nggak boleh kayak gitu, harus lebih liar, teman-teman. Karena kalau nggak liar bakalan kalah, coy. Yoi ngedrift, coy. Hop. Oh shit. Aduh. Cicit, lo pasti bisa cicit. Cicit. Oh, ini bahaya, teman-teman. Gue bisa kalah nih. Posisi 9, teman-teman. Ayo dong. You can do it, cit. Ah, cakep. Hai, gue coba di posisi 6, teman-teman. Aduh, sayang sekali ya. Aduh. Coba kita continue. Tetap dapat fans nggak ya dengan juara 6 ini? Kita lihat. Oh, tetap dapat. Tapi CR doang sepertinya. Fansnya. Kita lihat. Fansnya dapat nggak? Oh, cuma level doang, teman-teman. Oh, dapat fan. Oh, oke.
Baik sekali ini game. Gue kira nggak dapat fans loh. Kalau juaranya kurang dari ini ya teman-teman ya. Juara apa sih satu gitu ya? Kalau misalnya satu dua tiga, apa namanya? Ya, sorry guys, sebenarnya gue lagi recordnya ada gangguan sedikit. Biasalah ya kan. Nah ya, jadi gue kira kalau selain 1, 2, 3 kalau 1, 2, 3 tuh lebih banyak sepertinya ya dapat ininya ya. Apa namanya? Fansnya. Udah kalau gitu sekarang kita lanjutkan lagi bermain Forza Horizon-nya. Dan yang misi yang belum gue tadi ini ada yang di pinggir sini ya. Undiscovered PR stun. Oh berarti disitu stun nih teman-teman. Oke. Nah kemarin ada juga yang bilang bang apa namanya ini kalau mobil dimodif dong. Nah gue nanti pasti bakal modif mobilnya tapi nggak sekarang mungkin ya. Jadi gue mau seenggaknya mau ini dulu. Ngelesain story-nya dulu sambil story kalau misalnya udah masuk ke garage ya udah baru abis itu gue namanya modif gitu teman-teman. Tapi ini sebenarnya duit gue juga masih sedikit. Jadi lebih baik ya. Selesai misi aja dulu ya. Oke, kita sampai. Speed trap and oh, ada speed trap. Oke, ini seperti Horizon yang sebelumnya. Ya, cuma 39 sial. Come on, not fast enough. Still visible to the naked eye. We'll be setting up speed trap locations for you all over the festival. Oh, jadi ada speed trap ya istilahnya kayak misalkan lo kalau tuh lo dapat 70 mph, 100 mph dan 150 mph tuh dapat bintang 3, teman-teman. Oke, kalau gitu berarti gua harus ngebut banget nih, teman-teman. Dari sini mungkin ya ngebutnya ya. Oke, gua dari sini kita bakal ngambil tuh speed trap-nya, teman-teman. Tetapi kemarin ada yang bilang juga, "Bang, diganti jangan mph, teman-teman. Speedometer-nya." Kita lihat unit default mana ya? Di mana itu? Analog speedometer unit English metric English coba MPH masih MPH di mana sih kita harus lihat dulu nih teman-teman speedometer analog digital tetap MPH teman-teman kita cek dulu gue di mana gantinya ya unit English metric oke sepertinya metric sih KMH oke bener teman-teman. Ya, nabrak sial. Itu dia makanya kok kontrol disconnected mulu sial. Hey, come on. Berat emang. Controller emang suka breakil nih. Nah, teman-teman. Balik lagi di sini. Jadi biasanya kan kalau orang-orang luar tuh biasanya pakai miles ya. Kalau kita kan biasa ngelihat kilometer ya kan, KMH tuh yang kalian lihat di sebelah kanan tuh. Nah ini 140 nih kecepatannya. Gokil nggak? Gila nih mobil SUV kenceng nih. Kalian gimana? Ada yang penggemar mobil SUV? Kalau gua sih cuma beberapa sih ya SUV itu. Gua suka kayak CR-V nih, itu gua suka. Kalau gua nggak tahu. Ada namanya yang di Indonesia itu berkeluar tuh DRV ya, DRV. Nah, itu menurut kalian gimana tuh? Itu termasuk SUV atau bukan? Kalau misalkan SUV, tulis di komen. Kalau misalkan bukan SUV, ya udah nggak usah tulis di komen. Oke, sekarang kita cobain speed trap-nya di sini. Oke, siap. 1, 2, 3, guys. Kita warm up dulu. Mana dia? Mana ini? Kita ke sini, lewat sini. Set. Oke, kita bakal dapat 100 km per jam, teman-teman. Oke, kita kebut, coy. Yeah, man. Ya, kalau di hutan nih biasa FPS-nya agak-agak ngedrop nih teman-teman ya. Sayang banget nih, gue menunggu banget update-an supaya nggak ngedrop FPS-nya. Anjir, 200 km per jam teman-teman. Ini SUV-nya kenceng banget. Woi, minggir lu. Nah, ini katanya ada yang nanya ini online apa enggak. Ini online teman-teman. Jadi kita bisa ketemu sama orang-orang lain juga. Contohnya kayak tadi tuh gue ketemu sama player lain. Nah, ini nih. Dikit lagi teman-teman. Dikit lagi 200 km per jam. Ayo cit. Oke. Dapat, harusnya sih dapat. Belokan yang ini. Kita hajar. Iya, sah.
200 coy. Oke. Bintang 3 dong. Yuk. Loh kok? Oh my god, cuma bintang 2 tapi enggak apa-apa. Yang penting gua dapat fansnya lumayan banyak tuh, teman-teman ya. Langsung naik, siap. Nah, sekarang kita lanjutkan di yang mana nih? Garage service available. Wow, hebat juga dapat. Ini apa nih? Oh, belum ada. Berarti gua ini apa? Friend Forest River Danger Sign. Oke. Okay. Dan sepertinya tinggal yang ini belum. Kita jalan ke sana ya. Oke. Okay. Nah, teman-teman. Sebenarnya gua nih pas lagi rekaman ini lagi enggak enak badan, teman-teman. Ah, goblok sih, goblok. Minggir lu, kampret. Ya, gua agak enggak enak badan. Jadi apa namanya? Mohon maaf banget nih ya kan, kalau misalnya agak-agak lemes mainnya, nggak bersemangat gitu. Nah, ada juga nih kemarin yang bilang nih, bang, first person nih, udah gua tulis ini first person. Sebenarnya gua bukan tipe pemain racing yang first person ya, teman-teman ya, karena layar gua kecil. Kalau layar gua gede sih nggak apa-apa, layar gua cuma 24 inch. Main first person agak bingung sih. Kalau gua sih bukan tipe pemain mobil yang first person. Jadi gue lebih prefer kayak gini. Dan ini gue juga kenapa? Karena kalau misalkan gue dari jauh gini, teman-teman, gue bisa lihat pemandangannya juga gitu. Lebih indah lah istilahnya. Itu coy. Aduh, ini sangat-sangat nge-lag banget, teman-teman. Sangat nge-lag. Oh, poor performa. Apakah gue harus ganti VGA kah? Gak lah ya, gue nungguin update-nya dulu. Soalnya 2970 ini udah cukup sih harusnya ya. Kalau ngikutin hardware terus nggak akan ada habisnya. Disconnect mulu sial. Kenapa sih ini controller gua? Oke, okay, exhibition. Oke, okay. Mudah-mudahan yang sekarang ini gua dapat juara 1 atau enggak 2 atau enggak 3 ya, teman-teman ya. Sepertinya udah mulai agak susah sih. Oke. Okay. Yuk, cuy. Apostle Beast Cross Country Horizon Prison. Oke. Okay. Let's go, bro. Yes. Start race event. Oke. Okay. 1 2 3 coy, cabut. Oke. Okay. Nah, ini udah juara 8 aja ya kan. Minggir kalian semua. Nah, mungkin gua harus main drafting di sini ya. Biar nambah kecepatan. Yo, anjir, ini overload sial. Santai. Oke, pelan. Nah, cakep. Itu tadi kalau misalkan gue gas, teman-teman, mobil gue pasti bakal melintir, teman-teman. Jadi gue tadi lepas gas, teman-teman. Tuh, kalau udah kayak melintir gitu, saran gue jangan namanya ngegas sambil belok. Kelar hidup lo. Kalau di mobil asli juga kayak gitu. Soalnya lo jago, tangan lo kuat. Nah, itu gak masalah gitu kan. Oke, sepertinya ini gue menggila di sini. Oh shit, cicit. Oh, gila, hampir nabrak rumah sial. Minggir, awas, jangan deket gue. Oke. Okay. Sip. Nah, cakep. Oke, tinggal satu si juara satu tuh, cepet banget dia. Gila guys. Tenang, tapi mobil Pocopow pasti bisa. 8. Santai coy, sah, ngedrift dulu ya kan. Minggir bro. Bang Pokopo mau lewat. Eh, ngepet. Iya loh, ke hutan sana. Ke hutan bro. Landscaping. Apa itu landscaping? Saya tidak tahu landscaping itu apa. Oke, cekpoin. Pelan. Boom. Wow. Ternyata ditabrak boleh-boleh aja itu, teman-teman ya. Say, oh, easy kalau kata anak CS. Hai, pelan-pelan. Iya. Gua hati-hati banget anjir mainnya. Oh, bakal terbang nih teman-teman kayaknya. Wush. Oh my god. Oh. Kayaknya Forza yang ini lebih suka ini, teman-teman. Lompat-lompatan. Enggak tahu juga kenapa itu sukanya lompat-lompatan ya. Aduh. Oke, terus gue jalannya di ini aja, teman-teman, di samping aja. Sah. Oh, itu. Oh, untung ada fitur rewind. Untung ada fitur rewind, rewind from here. Oh shit.
gue pasti nabrak teman-teman. Gue pasti nabrak. Gue harus lepas gas dari sini. Gue rem. Nah. Fitur itu emang mantap sekali teman-teman ya. Itu sangat membantu. Soalnya kalau kagak, aduh. Tapi gue penasaran sih teman-teman. Gue pengen bikin semacam ini, challenge. Challenge racing gak boleh pakai namanya apa namanya? Gak boleh pakai rewind. Nah, menurut kalian gimana? Challenge-nya seru gak tuh? Kalau seru, tulis di komen. Tulis ya kan. Ntar gue bakal lakuin, gue bakal coba gitu. Tapi pastinya ya gue gak janji bisa menang. Oke, continue coy. Kita dapat fans berapa nih? Kita juara 1 akhirnya. Yay! Achievement unlock. Wow, one offer of win your first exhibition race as Horizon Festival boss. Oke, siapa itu dia? Bukan gue sepertinya ya. Oke, dapat EXP lagi dan oh, dapat wheel spin. Please, please something good. Please sesuatu yang sangat bagus, mobil. Please gue mau mobil. 50.000. 15.000. Ya udahlah ya, enggak apa-apa ya. Yang penting dapat hadiah daripada enggak dapat, teman-teman. Dan fansnya sepertinya sudah bertambah teman-teman dan ready to open new festival. Oke. Okay. Ajib man, ajib. Ajib. I need your call on the second festival site. Outback, Super Paradise. Oke, okay, coming soon. Skyscrapers, city streets and tight urban racing. Oh, ini festival baru sebenarnya. Apparently the waves aren't bad either. Or the Outback. Red sand, blue sky, perfect off-road terrain, and snakes that'll kill you if you even slow down for a second. Oke, gue lebih pengen pilih yang di kota, teman-teman. Ya, yeah. Gue lebih suka di kota. Super Parare, yang ini, teman-teman ya. Nah, gue nggak mau yang apa namanya tadi tuh, kayak rally dulu. Gue mau yang ini dulu ya. Including gamer. Oh, off layer also choose Server Paradise as their second. Oh, oke. Ternyata emang banyak juga yang bikin Server Paradise ya. Oke, kita dapat festival site di sini teman-teman. Oke, tinggal jalan ke kotanya teman-teman. Oke, ntar aja gue ratingnya. So, ya. Berarti tugas kita sekarang kita mau menuju ke kota teman-teman. Ke sini teman-teman. Dan tentunya itu akan ada di video gue berikutnya. So, kalau kalian menunggu video berikutnya, jangan lupa di like videonya dan di subscribe channel gue. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Walaupun gue gak ada facecam-nya, kita tetap kayak biasa, post dulu. Bye-bye. Bam!